Shalom teman-teman. Teman-teman ingat tidak hari ini tanggal 21 April diperingati sebagai hari apa? Iya, ayo coba tebak. Ya, betul sekali. Hari ini bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini. Bersyukur bila kita mengenal wanita-wanita hebat seperti Raden Ajeng Kartini. Nah, betul sekali. Di zaman pelayanan Tuhan Yesus ada juga wanita-wanita yang mendukung pelayanan Tuhan Yesus. Hari ini kita mau belajar dan merenungkannya. Oke teman-teman, mari kita datang kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Dengan bersuka cita kita pujikan satu hidung dan mulutku. Berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah memberikan kesehatan kepada kita semua. Hari ini
kita semua mau ibadah, kiranya Tuhan memberkati dan menyertai selama ibadah ini, dari awal sampai sekarang sama kami ibadah. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Teman-teman, kita bersuka cita karena Tuhan Yesus sudah bangkit untuk kita semua. Teman-teman percaya? Mari kita pujikan, percaya saja, percaya saja. Percaya akan kebangkitan Tuhan Yesus, kita mau menjadi saksi Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus mampukan kita agar kita bisa menuruti firman-Nya. Mari kita nyanyikan Tuhan Yesus Aku Berjanji. Selamat pagi anak-anak, sehat-sehat semuanya kan? Oke, hari ini Bu Nuri akan menceritakan sebuah kisah tentang seorang perempuan yang istimewa. Dan dia adalah jeng-jeng-jeng. Mari kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau begitu baik pada kami. Engkau menciptakan kami dengan unik dan istimewa. Tuhan, sebentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu. Kami mohon Tuhan Yesus memberkati kami, Tuhan Yesus menolong kami, supaya firman itu hidup dan tumbuh dalam diri kami dan bisa kami tampakkan kepada setiap orang yang melihat kami. Sehingga mereka bisa melihat Engkau yang ada di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Baik anak-anak, firman Tuhan hari ini berjudul Maria Magdalena Melihat Tuhan. Kisah ini bisa kalian baca di dalam Alkitab kalian, di dalam Yohanes 20 ayat 11 sampai
18. Dan inilah kisahnya. Ibu, mengapa engkau menangis? Siapa yang kau cari? Mereka telah mengambil junjunganku. Dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakan padaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Mariam. Guru. Janganlah memegangi aku. Sebab aku belum pergi kepada Bapa. Engkau masih hidup, junjungan. Pergi, dan sampaikan kabar ini kepada saudara-saudaraku. Ruh Allah ada padaku. Karena dia telah memilihku untuk membawa kabar baik kepada kaum miskin. Dia telah mengutus aku untuk menyatakan pembebasan bagi para tawanan dan menyembuhkan yang buta. Memberi pembebasan bagi yang tertindas. Dan memberitahukan bahwa waktunya telah tiba bagi Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Junjungan. Ha, aku telah melihat Al-Masih. Anak-anakku sayang, terutama anak-anak perempuan, Tuhan menciptakan kita begitu istimewa. Sama seperti Maria Magdalena, perempuan yang istimewa. Maria Magdalena sebenarnya perempuan biasa saja, tapi dia mau dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan kabar sukacita, kabar kebangkitan Tuhan Yesus. Ya, Maria Magdalena memberitakan kabar kebangkitan Tuhan Yesus yang benar-benar dia lihat sendiri. Melalui Maria Magdalena, semakin banyak orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus sudah benar-benar bangkit. Dan semakin banyak orang yang diselamatkan. Kita pun juga bisa menjadi seperti Maria Magdalena. Kita yang sudah diselamatkan Tuhan bisa memberitakan kabar sukacita ini. Memberitakan kabar keselamatan, memberitakan kabar kebangkitan Tuhan, memberitakan kabar sukacita yang Tuhan berikan pada kita. Gimana dong caranya? Ada melalui tutur kita yang baik, tingkah laku kita yang baik pada setiap orang yang bisa melihat kita. Kalau mereka melihat, oh ternyata anak Tuhan itu baik ya. Jadi mereka berpikir, kalau begitu aku pengen seperti anak Tuhan yang baik itu. Jadi kita membawa pengaruh baik pada sekeliling kita. Kalian mau enggak? Mau kan? Anak-anak. Berbicara tentang pengaruh yang baik. Hari ini. Hah? Oh iya. Ini kan hari spesial untuk memperingati seorang perempuan yang spesial. Tanggal 21 April. Oh, Ibu Raden Ajeng Kartini. Ya, Ibu Raden Ajeng Kartini ini adalah perempuan yang spesial. Dia membawa pengaruh baik kepada seluruh perempuan di Indonesia. Bahkan pengaruhnya bisa kita rasakan sampai saat ini. Dulu waktu Ibu Raden Ajeng Kartini ini masih kecil, banyak anak-anak perempuan yang tidak boleh sekolah. Mereka hanya boleh di rumah saja membantu pekerjaan rumah. Tapi Raden Ajeng Kartini berpikir, kalau semisalnya semua perempuan diperbolehkan untuk belajar, pasti semua anak perempuan
juga bisa jadi pandai. Dan Ibu Raden Ajeng Kartini memulai pemikirannya. Dia mulai mengajari anak-anak perempuan di sekitarnya. Dan itu membawa pengaruh baik pada sekelilingnya. Bahkan sampai saat ini kita kaum perempuan boleh kan belajar bersama anak-anak laki-laki di sekolah. Belajar yang sama, mempelajari ilmu yang sama, bahkan kadang-kadang ada juga loh perempuan-perempuan yang mempelajari ilmu yang biasanya dipelajari hanya oleh laki-laki. Tapi karena Raden Ajeng Kartini, maka perempuan Indonesia bisa meraih semuanya itu. Keren ya? Nana, yakinlah kalau kalian mau, kalian berusaha, kalian pengen sekali berdampak untuk membawa pengaruh yang baik pada sekitar kalian, kalian pasti bisa. Asal kalian mau berusaha, kalian selalu meminta pertolongan Tuhan, pasti aku yakin, Bu Nuri yakin kita pasti bisa membawa pengaruh yang baik seperti Maria Magdalena dan Raden Ajeng Kartini. Baik anak-anak, selamat membawa pengaruh yang baik, berdampak baik untuk semua orang di sekitar kalian, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus memberkati kalian. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami yakin bahwa kami ada saat ini karena kebaikan Tuhan. Kami anak-anak-Mu, terlebih lagi kaum perempuan, Tuhan izinkan untuk mempelajari ilmu yang sama bersama teman-teman kami yang laki-laki. Tuhan izinkan kami untuk memberi pengaruh dan berdampak baik untuk sesama kami. Tuhan, kami mohon, Tuhan Yesus menolong kami. Tuhan Yesus memimpin kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan. Kini saatnya kita bersyukur dengan memberikan persembahan dan memujikan kupri persembahan. Yesus, terima kasih atas kesempatan yang Tuhan berikan agar kami bersyukur dan bersuka cita. Kami telah memberikan persembahan, kiranya Tuhan memberkati persembahan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah selesai berdoa. Haleluya, amin. Kebangkitan Tuhan Yesus perlu kita wartakan. Marilah jadi anak terang dimanapun kita berada. Mari kita pujikan, aku anak terang. Thank you.
Mari kita berdoa untuk menutup ibadah kita. Tuhan Yesus, hari ini kita telah selesai ibadah. Terima kasih sudah berkati kami dari awal hingga akhir ibadah ini. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Sampai jumpa teman-teman. Tuhan Yesus memberkati.